Saudara Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko Sabtu siang mendatangi lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Dalam kunjungannya, Truno Yudo menyatakan laboratorium forensik Polri masih bekerja guna memastikan penyebab kebakaran. Sejalan dengan pemeriksaan lapor di lokasi kebakaran, polisian juga masih fokus pada penanganan para korban kebakaran. melihat bagaimana polisi ini melakukan step by step langkah demi langkah tahap demi tahap proses penelusuran untuk area tempat kejadian kebakaran atau yang terimbas dari kebakaran tadi malam. Setelah setelah lakukan penyisiran penegasan sekali lagi apa yang akan dilakukan kemudian dari tim uh, gabungan? Ya kita akan melihat melakukan laboratorium forensik tadi kita sampaikan saintifik mm -hmm. untuk melihat apa yang menjadi uh, penyebab dari kejadian ini. Ada rencana dari Kapolda untuk memantau lagi di sini pak? Ya tentu Pak Kapolda juga selalu memantau, selalu memantau. Kalau Di tadi alam, sudah dengan bersama-sama Pangdam, dengan PJ Gubernur, ya, bahkan Bapak Kapolri juga memberikan atensi, ya. Dan ini menjadi perhatian kita bersama. Ada arahan khusus mungkin Pak dari Kapolda soal proses pengusutan kasus ini? Ya tentu.